warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hamdi, Kaprodi Teknik Informatika Universitas Ubudiah Indonesia Banda Aceh. Program studi Teknik Informatika Universitas Ubudiah Indonesia mempunyai misi untuk menjadi pioner pada bidang inovasi teknologi informatika di tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2025. Program studi Teknik Informatika mempunyai misi untuk melaksanakan penelitian yang inovatif, berkualitas, dan bermanfaat yang mempunyai kompetensi bidang teknologi informatika dengan menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri. Tujuan program studi Teknik Informatika ini didirikan adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pada bidang rekayasa perangkat lunak atau RPL, bidang komputasi cerdas yang berbasis jaringan, yang memiliki daya saing dan kemandirian dalam berkompetensi di tingkat nasional maupun internasional. Indikator kualitas lulusan di program studi Teknik Informatika adalah mempunyai lulusan tepat waktu dengan indeks prestasi memuaskan dan masa tunggu kerja yang relatif pendek, sehingga dengan cepat para alumni dapat segera bekerja pada instansi pemerintah dan pada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia bahkan internasional. Semoga informasi ini dapat memberi gambaran kepada calon mahasiswa dan segera bergabung dengan keluarga besar program studi Teknik Informatika Universitas Ubudiah Indonesia Banda Aceh. Kedepan, program studi Teknik Informatika Universitas Ubudiah Indonesia akan semakin lebih baik dan akan memberikan kontribusi pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada bidang ilmu komputer, baik lokal, nasional, dan internasional.